industri konstruksi dan pembangunan infrastruktur tidak bisa dipisahkan. Industri konstruksilah yang menghasilkan infrastruktur penopang gerak roda perekonomian negara. Mengingat pentingnya industri konstruksi, maka Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan event Konstruksi Indonesia setiap tahun sejak tahun 2003. Di tahun 2014 ini tema yang diusung Konstruksi Indonesia adalah Harmonisasi Konstruksi Indonesia untuk menyongsong era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Tema itu dipilih untuk menunjukkan kesiapan kita menghadapi MEA pada akhir 2015 nanti. Indonesia dipastikan akan jadi magnet bagi investasi konstruksi karena pasar konstruksi Indonesia akan menyumbang 60% dari total nilai pasar konstruksi ASEAN. Konstruksi Indonesia 2014 menggelar 9 kegiatan yaitu Lomba dan Sarasehan Pekerja Konstruksi, Kompetisi Foto Konstruksi, Lomba Karya Tulis Jurnalistik di Media Cetak, Lomba Karya Tulis Ilmiah Konstruksi, Penghargaan Karya Konstruksi, Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi, Penyusunan Buku, dan ditutup dengan pameran berikut seminar pada 5 hingga 7 November lalu di Jakarta Convention Center. Banyaknya jumlah pengunjung yang hadir di pameran menunjukkan event Konstruksi Indonesia 2014 cukup diminati.